ternyata ada pelataran guys di sebelah sana. Ini di saat air sungai lumayan tinggi ya, ada pelataran di sebelah sana. Nah, oke kita turun. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Ini saya yang ngecek dulu ya, jalannya licin banget ternyata di sini. Ini motor bisa sampai bawah atau enggak? Atau kita akan, oh, agak beresiko itu di situ. Jadi ini tanah merah. Ya, di sini banyak emasnya, onon. Ini tanah merah. Ini ada batu. Wih, ini batu apa toh putih-putih? Tanahnya merah. Nah, ini udah terlihat ya, motor jarang sekali turun sampai di sini. Ini kenapa? Ini pinus saja. Ranting-ranting pinus saja ini masih tertata rapi. Nah. Jadi kalau kelewatan satu motor saja, ini langsung amblas. Berarti ini enggak lewat motor. Jadi motor saya benar ditaruh di sana. Saya akan kembali dulu ya. Iya. Gimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja. Tapi baik nggak baik saya selalu ingatkan jangan lupa madang. Daerah Madang, Semaput, Woyo-woyo. Ini lokasi ini jarang dipulangin, guys. Ini benar jarang dipulangin. Karena memang agak nyelip-nyelip ini jalannya di sini. Oke, kita lanjut dulu. Iya, ini sekedar tips dan saran ya. Walaupun tidak sarannya tidak mutlak. Ketika Anda pergi mancing, pergi ngapain aja yang akan diparkir dan nggak ada pengawasan, contoh nggak ada rumah untuk dititipin, itu alangkah baiknya dikunci stang. Tapi kunci stangnya itu mengarahkannya ke kanan ya guys, kayak gini. Nah, biasanya kan umumnya ke kiri motor. Nah, ini ke kanan. Kenapa ke kanan? Ini saya dapat dari temen yang merupakan temen ya, bisa dikatakan sering keluar masuk sekolah ya, karena sering dapat motor kayak gini parkiran. Jadi ada satu teman yang sekarang udah tobat, katanya kalau kunci kayak gini ini pakai kunci T itu agak susah loh guys. Kalau ya namanya orang niat sih bisa aja, cuman agak lebih susah daripada yang dikunci stang tapi kesini. Walaupun kunci stang dipatahin ini kayak gini aja juga patah kadang seperti itu, tapi ya mending lah. Nah, oke, kita lanjut ya. Di sini itu ada mobil di sebelah sana. Itu jalan, guys, atasnya ini jalan ini. Ini pemandangan gunungnya. Huyo. Oke, kita jalan. Seger sekali ini pemandangannya ya. Wih, terang loh, guys. Ora umum. Nah, saya gumun kok banyak komik ya di sini ya. Gitu. Banyak sekali sampah komik. Wih. Ngeri, ini komik ini nggak kelihatan mungkin di kamera ya. Banyak sekali sampah komik di sini. Ini saya curiga ini komik, tahu komik itu obat batuk. Saya sengaja menyebut iklan tapi memang menyebut apa ya merek ya. Memang itu digunakan ya oleh orang-orang yang udah konyol, bisa dikatakan seperti itu. Biasanya memang di hutan-hutan kayak gini ya. Buat apa ya, kayak semacam buat mabuk-mabuk gimana gitu, mabuk-mabukan yang nggak punya modal apa gimana, pakai komik kayak gitu yang banyak terus teler gitu guys. Konyol sekali. Nah ini mantap jos. Ini kalau tadi turun saya nggak bisa balik, ini di sini guling-guling malah terjun sampai sungai. Betul sekali. Halah. Keren tak guys. Itu atasnya gunung, ini gunung, kanan kiri gunung. Gimana perasaan Anda di antara lembah? Nah, ini nggak ada orang sama sekali. Ini harusnya ditambang pasirnya biasanya, cuman agak susah.
itu Pasir Baru. Ini ada satu lagi jalan lagi. Oke, kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, woyu woyu. Wih, pemandangannya seger. Guys, ayo guys, seger banget. Ini pemandangannya. Uyuh, ini penambangan pasir juga, cuman agak susah. Itu modul-modul bekas penambangan pasir. Jadi kita beruntung mungkin ya. Ini lokasi susah dijamah loh, guys. Plataran ini dan hanya sedikit kalau saya lihat. Saya sendiri jarang sekali ke sini. Tapi ya kadang tempat yang jarang-jarang seperti itu juga jarang batunya, kadang aja gitu loh. Nah, ini Sakis Kendit. Sering sekali saya tunjukkan Sakis Kendit. Sakis Kendit kayak gini. Ini sapnya ini yang nggak nguatin ini, kalau dirajang ini sapnya tetap ada aja. Kita buang. Ini pasir semua. Ini opo iki? Opo iki ya? Keong ta? Ini batu putih, tapi karena putihnya itu kelembaban air di sekitarnya karena kena panas ya. Ini ada tali airnya, saya cari tempat jalaknya, kalau nemu nggak ada. Uyuh, kita nemu kuarsa di sini. Kuarsanya putih banget ya, guys. Ayo pupuku. Pupune putih, kembole ireng. Belang-belang kayak ular. Karena sering panasan. Ini saya bolang di sini dulu, coba memperhatikan batuan-batuan di sekitar ini, badar besi. Kita tinggal bisa nemu tapak jalak atau enggak di sini. Ini bukan tapak jalak, ini garis-garis aja ya. Nih, batuan kena panas kayak gini. Ini kita nemu apa? Nah, kayak gini kita harus geder nanti. Agenda geder menggeder, dalamnya seperti apa? Ini hitam mengkilat. Oke, kita bawa. Sambil teliti dulu di lokasi yang nemu batuan. Wih, ini. Siapa guys? Batunya kayak gula Jawa ya. Ini apa ya? Ini kristal ini. Ini bisa dikatakan karnelian, cuman ini nggak ada serat, ini bukan kuarsa ini. Karnelian. Ini seratnya di atasnya kalsedon, lebih halus lagi. Ya. Cuman kecil banget, guys. Nah, ini bahan tunggal kayak gini. Yuk, lanjut lagi. Mau nemu berlian kali. Ini batunya kayak gini guys. Wih, ini kuarsanya juga bersih. Ini kuarsanya bersih ya. Ini ada rose quartz, pink quartz ya. Oke, lanjut. Ini apa lagi? Ini lagi guys. Batunya bagus-bagus ya, yang kecil-kecil, bening-bening. Ini bisa nemu yang berwarna kayak gini. Ini kayak di pantai ya, guys. Coba lihat. Nah, kayak di pantai, Mbok. Tapi memang benar suasananya kayak di pantai loh, guys. Oke, kita lanjut di sini. Ada jejak kaki orang mancing biasanya di situ. Ini kayaknya nggak perlu bawa karung, ini karungnya tak masukin itu dulu lah, susah masukin kolor biar mendol. Ada batu kayak ini. Tali air, nggak ada tapak jalaknya. Batuan kayak ini mengkilat-kilat. Nah, ini potensinya lumayan, tapi harus teliti di sini karena agak kering, posisinya agak kering. Ini kena hujan dikit aja ini bagus banget. Kering kayak gini juga ya, jeli-jelian aja. Ini bekas ditari pasirnya pasti. Nah, ini batu kuning kayak gini kita agenda geder menggeder biasa, seperti biasa.
Ini kuarsa putih. Wow. Ini turli-turli. Itu lihat truk itu. Lagi ngangkutin pasir di seberang sana. Nah, ini nih. Apa ya ini ya? Ini juga batu yang bikin penasaran, nanti kita ceplik-ceplik bawa aja. Ini tayetan. Wih, kenditnya, sangarnya. Wih. Jala sutra, kita nemu jala sutra kali ini. Nih, jelas ya. Ini posisi kering loh, guys. Karena biasanya kita bolang kan deket air, tapi kita agak teliti memang di sini, jadi dari besi ini pasti, cuman nggak ada tali airnya kayaknya, guys. Wih, ini adanya kendit kurung di sini. Badar besi, badar besi. Nanti coba kita airin ini ya. Ini gimana ya? Ini plus ini di sini, cuman agak susah ini ya, guys. Kayaknya nggak masuk kayaknya. Ya ada lainnya. Oke, kita buang aja. Ini pelataran kita yang akan kita lalui nanti. Ini lagi dapat jalak apa bukan, kita akan coba bolak balik. Kalau badar besi, ini jenis badar besi pasti, cuman kita nyarinya yang dapat jalaknya loh, guys. Itu susahnya, bila pun nemu kita yang dapat jalak itu belum tentu jadi loh, guys. Keren banget ini. Pelatarannya keren sekali. Ini kayak fosil kayu, tapi kayaknya sakis hitam kayaknya. Ya, oke, kita buang saja. Ini apa? Embuh ya. Ini aja nih. Konglomerat aja di sini itu ada tali airnya loh, guys. Keren banget kan? Udah konglomerat dia punya tali air kendit juga, bagus banget jenis sini, unik-unik yang jelas. Wow. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tebak jalak tapi kurang sempurna di sini. Garisnya besar kecil. Wih, akhirnya ini, bos. Nah, iki. Akhirnya kita nemu sebuah tapak jalak yang presisi seperti ini. Nah, ini garisnya ini putih. Putih, ini hitam biasanya dalamnya. Oke, kita coba nempel magnet apa enggak. Ini udah penasaran saya ini. Kemungkinan enggak nempel magnet sama sekali. Ada apa, guys? Ih, cacing, guys. Wih, ini apa ini?
cacing ternyata dia. Ih, ini dari mana ya? Coba kita ngecek ini dulu. Gak nempel magnet, dia cacing dia. Saya nggak tahu ini dari mana nih. Wih, ini kayak cacing yang ada. Ih, gila. Nih, ini di sungai nih, ada cacing kayak gini. Nah, itu dia gerak-gerak itu. Nih. Ih, ini kayak cacing yang ada pada ini loh. Apa? Pada belalang ini, belalang sembah. Nih, ini enggak ada belalang sembah mati di sini. Ini atau keluar dari perut saya ya, yang saya lagi ngomong menculat. Ini enggak tahu cacing dari mana. Ih, gigu. Itu. Itu. Maka dari itu tetap jangan sembarangan minum air sungai. Dia mungkin hidup di sungai juga. Jadi ketika Anda haus, harus minum, harus dilihat dulu ya. Oke, ini kita masukin kantong dulu. Ya, jadi ketika Anda survival di sungai, tuh malah karungnya mabur guys. Jadi kerjaan banget. Oh, walah bajigur, tenang, tak kejar, tenang. Nah, ketika Anda survival di sungai, di hutan, itu jangan semata-mata pengen minum tinggal minum ya. Yang kelihatannya bersih itu belum tentu, karena memang sebagus-bagusnya air itu air yang dimasak. Karena untuk zaman sekarang aja itu udah gimana ya, banyak sekali ya, zaman sekarang zaman dulu lah. Karena di hutan aja kita, setelah kita teliti sering ke hutan, air yang dianggap bersih itu pun menjadi tempat beolnya. Ini kita nemu, nanti kita bahas dulu hewan-hewan hutan juga. Jadi antara babi hutan, semua hewan hutan itu pasti terjun ke aliran sungai di hutan. Gak mungkin hutan-hutan, hewan hutan itu terjunnya di kota, gak mungkin. Jadi memang benar, alangkah baiknya jangan serta-merta minum sembarangan di hutan ya, kecuali terpaksa banget. Oke, kita bahas yang ini dulu. Ini terlihat seperti biasa dengan massa jenis yang saya anggap ini lebih berat. Kenapa? Ini batu termasuk batu yang menjadi tanda tanya saya ditemukan. Kenapa nggak heboh nemunya? Ini, nah itu, lihat itu. Kelihatan apa nggak guys? Ini saya lagi bingung. Batu ini massa jenisnya lebih berat dari sebelumnya, konturnya kasar. Nah, ya. Tapi dia memiliki, nah ini bukan sekis ini. Ini memiliki, dia kayak memiliki kerlip-kerlip itu loh, banyak banget itu loh. Warnanya hijau, mirip andesit, massa jenisnya jauh lebih berat dari andesit. Ya, kerlipnya warnanya putih. Wow, ini apa, bulu monyet hijau yang dinamakan bulu monyet hijau? Ada bulu monyet hitam, bulu monyet biru, bulu monyet merah, dan bulu monyet hijau. Mungkin saja, guys. Ini kita bawa ya sebagai sampel. Ini kayak, ini kelihatan banget. Oke. Anda melihat? Keren. Oke, kita masukin kantong. Slop. Itu yang lagi pada naik motor itu pada melihat bawah itu. Oh, itu. Jadi izin, guys, ditonton. Oh, alah. Nah, ini apa ini? Ih, tadi saya nggak sengaja ada cacingnya gitu, gigu banget, dong. Gigu tahu gigu. Ini ada juga warnanya kayak gini nih. Nah, itu ada lasternya juga. Ini bulu monyet juga. Nah, itu kelihatan. Batunya di sini kayak gini, unik-unik. Wah, kita masukin kantong. Ayo, guys. Nyari lagi. Ini di sini harus telaten ini. Nanti kita bagian tutup menutup kiri-kirian aja, guys. Harus telaten ini batu. Tadi kayak bertabur bintang loh batunya loh guys. Bulu monyet hijau saya nundukannya. Nah, ini endapan. Ini tempat jalak kok. Bukan. Ini endapan, tapi berat ya. Palu saya di mana tadi dah? Oh, di sini. Oke, kita lanjut. Ini mohon maaf harus teliti ya, guys. Harus teliti banget. Oke, kita lanjut. Mungkin kalau ada temuan yang bunyi-bunyi lagi, kita akan, kita nemu tapak jalak badar besi, cuman ya biasa. Setiap tapak jalak badar besi itu kelihatan, lihat bahannya itu ya kayak iya kayak enggak ini. Tapi kita selalu bawa karena di antara iya dan enggak pasti ada
iyanya pasti ada enggaknya. Itu merupakan bagian dari resiko bahan sebenarnya. Perkataan itu merupakan sebuah resiko bahan seluruh bahan sebenarnya. Bukan hanya badar besi saja, tapi jala badar besi saja. Seluruh bahan itu semua gembing. Walaupun udah terlihat super. Jadi kadang yang terlihat super banget ini kita geder nanti. Masukin kantong dulu. Itu gemblingnya juga 50% karena bahan itu kita hanya bisa melihat luarnya saja, dalamnya siapa tahu. Seperti itu kan? Wah, ini. Wow. Ini apa ini? Coba kita airin. Busu. Warna hijau, guys. Tapi saya nggak tahu ini bukan giok ini. Ini juga nggak begitu keras. Busu. Lelele, kendit, kita buang saja. Oke, kita lanjut. Di sini nikmat banget saya rasa. Karena apa nikmatnya itu nggak banyak orang loh. Mau guling-guling, mau gimana, mau ngoser-ngoser, nyesot-nyesot nyarinya itu nyaman. Nggak rikuh, nggak ewuh. Bahasa Jawanya itu nggak enak-enak saja lah gitu. Lah emang biasanya guling-guling iya guys, guling-guling. Kalau nggak dapat apa-apa guling-guling itu cilik, tangisan. Walah. Nah, kita naik aja naik. Oke, kita lanjut guys. Kita matikan dulu biar jangan terlalu panas. Lanjut. Ini keren lagi ada kuarsa warna-warni kayak yang ini. Oke, kita masukin. Wadas, guys. Ini badar besi. Di sini banyak badar besi di atas. Ya memang benar. Ini tempat buat dulang pasir, jadi badar besinya naik ke atas. Ini badar besi. Ini ada plusnya, kita bawa saja ya. Siapa tahu jadi slot. Wih, nemu apa aja lah guys, tapi besar kecil ini, satu aja yang kecil ini. Oke, kita buang saja. Ser. Udah, batu tali air terlihat banyak banget di sini. Nah, ini giok ini guys. Ini tak geder langsung aja ya. Ini gioknya kurang jos, tapi ada aliran tali air ini di sini. Ini giok ini udah pasti. Kalau mbak percaya ini tak geder. Nah, ini terlihat hijau. Cuman gioknya giok biasa banget ya. Oke, kita buang saja. Ayo guys, lanjut guys lah. Duh, ini batu tali air koyong ini banyaknya. Siapa tahu kita nemu yang beruntung yang presisi. Wih, ada jasper merah ini. Kita harus bolak-balik. Siapa tahu ada tali airnya. Wih, ada lagi guys. Ini apa guys? Ini ya. Wih, ini. Ini batu udah bentuknya udah kayak gini ya. Nih. Ini kayak ini sejatinya nanti kita lepas. Kita tutup dulu. Nah, ini. Ini asli temuan alam. Sebenarnya ini batu kuarsa tapi jernih. Ini kayak mustika embun atau mustika air. Ini temuan asli, guys. Gak ada rekayasa sama sekali. Saya juga nggak tahu ada kayak gini. Ini
udah jernih ya. Benernya batu ini mungkin kalau Anda teliti nyari-nyari di antara pasir kecil-kecil pasti banyak sekali. Nah, kali ini kita nemu yang jernih kayak gini. Oke, ini kita nemu lagi yang akan kita bahas. Ini enggak ada tali airnya, kita buang saja. Ini. ada nemu lid ini guys kayaknya, guys. Ini sekis kayak gini bentuknya. Nah, ini. Sekisnya biru ya. Ini coba lihat. Oh iya, ini nemu lid, guys. Ini nemu lid kecil-kecil banget. Nemu lid itu macam-macam bentuknya ya. Ini kita baru dongkel, ini apa? Wow, ini juga sekis, guys. Nah, ini. Ini sekis ini. Ini tak kira giok ya, dari keluarga giok, tapi ternyata sekis juga ini. Oke, kita taruh aja lagi. Ini apa? Iya, oke lanjut. Sambil menjawab pertanyaan sahabat MG di yang kemarin itu nanyain ya, Bang, katanya Lukulo itu merupakan sungai purba. Wih, ini keren nih dibikin akik. Ini masukin sungai purba, terus kan otomatis banyak fosilnya. Gini ya guys, Lukulo itu merupakan sungai purba dasar laut. Ya. Bahkan itu dijelaskan ada juga yang namanya YouTube-nya Lipi bahwa memang Lukulo atau Karang Sambung itu merupakan samudra yang telah tersingkap, di mana dulu itu disinyalir ini tapak jalak banyak banget. Wih, istimewa sekali ini. Nah, ini oke, kita bawa pulang aja. Itu disinyalir biar ringan, kita geder dulu bahwa Lukulo itu merupakan sebuah dasar samudra yang telah tersingkap. Itu dibuktikan dengan banyaknya biota-biota laut yang ada di batu-batu rijang, guys. Biota laut kecil ya. Nah, kenapa saya nggak mencari fosil? Fosil itu yang ada di Lukulo itu fosil-fosil hewan laut renik. Karena mungkin dasar laut, jadi fosil yang ada itu ya renik-renik loh, guys, rata-rata. Ya seperti keong, terus banyak lainnya yang kecil-kecil, kecek kecil, seperti itu. Jadi bukan fosil-fosil dinosaurus atau gimana ya. Kalau dinosaurusnya tenggelam, ya otomatis dimakan ikan zaman dahulu. Logikanya kayak gitu, guys. Di sini fosilnya fosil renik atau fosil hewan laut kecil, ya. Paus aja belum pernah ditemukan kayaknya fosil paus. Wih, ini apa guys? Coba kita tak. Wih, ini batu koyong ini. Ini kita bisa teliti. Ini warnanya ya, di kamera sama. Ini warnanya gimana? Ini jenis kuarsa, tapi kayak ada apa ya? Kuarsa kayak kecampuran semacam, nggak tahu lah. Saya agak bingung ini. Karena ini, nah ini kristal loh guys. Warnanya juga dia nggak putih dan dia nggak tembus blong, jadi kayak kecampuran kapur atau bisa juga marmer atau bisa juga yang lain. Ini bahan alam ya gini. Ini marem guys, kita nyari di sini marem ini, nggak tak putus-putus termasuknya. Oke, karena banyak yang harus kita bahas itu. Nah ini, mantap. Ini pelataran masih sangat luas. Even gede-gede kita juga belum banyak ya dapatnya di sini. Batu kuning jarang ya. Jadi gimana ya guys? Oke, kita gede aja dulu apa ya? Yang seperlunya aja ya. Atau kita lanjutkan perjalanan ini dulu. Ini masih sangat luas ini. Ternyata masih panjang guys. Gue pernah, wiki ini watu opo nih. Kalau pengen lihat batunya hitam ya. Nah ini uratnya koyong ini kayak pamor keris. Agak berat karena memang dia besar. Iya,
ini sakis hitam kita nyebutnya, atau saya aja lah, mungkin kalau kita kan mungkin nggak sependapat semua, jadi saya itu nyebutnya juga sesuai kemampuan saya, kalau salah juga saya minta maaf. Ini sakis hitam seperti ini bentuknya. Nah ini ditaruh aja jadi suseki, ini juga bagus nih. Tapi tak tinggal lah, daripada berat kayak gini. Kalau ada yang pengen bilang aja, nanti tak ambilin suatu saat nanti. Oke, lanjut. Ini kalau lebih teliti lagi, saya pasti dapat yang bagus-bagus di sini. Ini sambil ibarat kata kayak live ini, guys. Biasanya kan benar-benar tak saring ya. Wih, ngopo tuh iki. Ini harus digeder kalau ini. Oke, kita lanjut aja konten geder-geder. Yang perlu digeder kali ini temuannya cuma tadi ya, guys. Cuma ada beberapa yang perlu digeder. Ini mustikanya, ini batu bening kayak gini. Kayak mustika kelanceng, kayak mustika air juga. Ini temuan alam, nggak bulat, batunya juga nggak bulat banget. Tadi mana yang harus digeder tah? Nah, ada temennya udah, nah. Pak Jala ini, terus ini, terus ini enggak usah digeder-geder, enggak usah, udah kayaknya loh guys, udah ini. Ini yang terakhir ditemukan, kita akan coba geder karena apa, ada peluang kristal di sini. Kita coba geder ya. Bismillah. Oh, dia kristal beneran. Dia tembus. Ini coba tak airin dulu pakai ludah. Ini kuarsa, guys, masuknya, guys. Nah, ini kalau lebih kristal lagi nanti jadinya kecubung ini. Ini cubung bulung juga banyak mirip seperti ini. Tadi yang hitam nggak kelihatan loh, Bro. Ini kuning. Walah, mencolot hilang. Ini lagi dalamnya hitam-hitam kayak gini. Nah, terus ini udah jelas. Udah dipukul-pukul. Wah, kuarsa keras loh. Dipukul-pukul ini sampai ngusak-ngusak nggak jadi-jadi. Wih, dalamnya cuma kayak gini, guys. Warna-warni tapi, guys. Nah, terus tadi mana yang harus digeder lagi? Yang hitam mana ya? Saya ada penasaran di batu hitam. Oh, malah jatuh, guys. Itu kemungkinan juga kecubung gunung kalau yang hitam. Ini jujur sudah ketembus. Ini malah kayak, oh, ini kecubung gunung ini. Nah, dia tembusnya kuning tapi. Iya, seperti itulah bunyinya. Ngomong-ngomong, kita udah bolang begitu lamanya dan ini juga udah sore. Sebenarnya tadi sempat istirahat agak lama, duduk-duduk main HP di sini ya. Ini pemandangan itu, ada gunungnya nyembul-nyembul itu di sana. Nah, itu mungkin terlihat jauh ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya, Master Golden. Kali ini kita bolang di sebuah pelataran yang agak terisolir dan agak jarang orang kesini, kecuali para penambang pasir. Dan saya selalu doakan sahabat MB dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jus. Ini loh, guys, nanti kita akan bolang di sini separohnya ini, tapi agak teliti ya. Tadi termasuknya full di kamera sih. Oke, lanjut.